Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bi zalimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi latimu salihan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna binah tabiya daulah hadana Allah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang hadis Jibril, dan itu mengingatkan kepada kita semuanya tentang apapun yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Kebaikan ada balasannya, keburukan juga ada balasannya. Mencintai seseorang berlebihan itu tidak boleh. Begitu juga berharap berlebihan kepada manusia itu juga tidak boleh. Kenapa berharap itu tidak boleh? Karena itu adalah sumber kecewa. Wa'amal masyikta fa'innaka majazirun bihi. Lakukanlah sesukamu karena engkau pasti dapat balasannya. Sumaqala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamul lain. Semoga Allah izinkan kita bisa istiqomah bangun malam. Bolong-bolong hari ini indah, besok mudah-mudahan bisa bangun, lusa terus itu kita minta sama Allah karena kemuliaan di bangun malam itu Allah pilih. Wa'izzu istighna'uhu 'anil nas. Kehormatan seorang beriman itu terletak pada ketidakperluannya atau
ketidak ketergantungannya kepada manusia. Suami dalam kondisi sadar tidak meletakkan harapannya pada istri, istri juga sama tidak meletakkan harapan kepada suami. Ya, dalam bab saling berkhidmat, ya sudah sampai situ ya. Saling menasihati, ya sudah. Tawasau bil haq, tawasau bis shabr. Nah, kemarin kita cerita berbagi, memberi, ya, setan menghasut kita supaya tidak usah ngasih, supaya pelit. Itulah ujian. Dan ternyata hadiahnya dahsyat luar biasa. Sampai Allah bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu kata Allah tidak akan pernah dapat sesuatu yang terbaik al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang punya uang berbagi hebat, masya Allah. Orang uangnya pas-pasan berbagi juga, masya Allah, tabarakallah. Mendapatkan hidayah untuk mau berbagi itu yang tidak semua orang diizinkan. Karena setan juga menghasut terus gitu, menakut-nakuti dengan kemiskinan, menakut-nakuti kita dengan sedang-sedang ya. Kajian tentang memberi ini kan udah sering, semua ustaz sudah bahas itu. Berbagilah, memberilah. Kita ini yang tinggal mau praktek gak ya gitu, mau ngasih gak ya, mau langsung action gak. Gak mudah memang, tapi juga ya gak mustahil kalau diniatkan. Maka pagi ini saya hanya mereview sebentar, tapi pengen masuk bagaimana antum harus waspada dengan sekeliling, termasuk dunia sosmed. Sosmed itu adalah pisau bermata dua, yang itu bisa menjadikan sebagai amal soleh, tapi kalau tidak ngerti cara mainnya bisa jadi amal salah. Amal soleh dengan amal salah ini beda tipis. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 100. 300. 300 macam baju di pasar tengah ya. Berapa nih Bang? 300 deh katanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafir. Hanya mengikuti sekelompok kecil saja. Coba lihat apa ayat Qur'annya. Wa in tuti'u fariqam minal ladina utul kitab. Fariqam itu artinya sekelompok. Antum posting sesuatu dipuji orang, biasa. Antum posting sesuatu kena caci maki, rame, kolom komen penuh. Terus setan mulai aktif di situ. Dan kita pun ikut pergulatan membalas. Kira-kira nambah ilmu atau buang waktu? Saya enggak tahu antum punya insight apa. Bagi saya, tapi jangan antum ikut juga lah. Berlatih di situ tuh buang waktu.
Jadi yang positif-positif, yang bagus-bagus kita pertahankan. Yang komen-komennya kira-kira nyeleneh-nyeleneh dan kita lihat itu memang akunnya akun fake, memang bukan akun asli, langsung skip. Kadang-kadang orang berlelah-lelah untuk menjawab itu merusak, merusak suasana hati. Yang jelas buang waktu, nambah dosa. Apa? Dosanya apa? Dosanya kesal, dosanya dongkol. Kadang-kadang mungkin kita bilang gini, oh, rasanya aku cabai mulut netizen ini. Antum lihat sosmed saya, rasa-rasanya tidak sempat mau balas-balas itu karena memang tidak tahu. Bagi saya, ya udah, siapa yang mau ikut, namanya juga follower ya, siapa yang mau ikut. Maka kadang-kadang video saya diposting di tempat lain itu rame gitu, orang berkelahi di bawah. Masalah mana, saya coba lihat, tah, lupa akun siapa gitu, dia posting sampai 3 juta view tentang kekayaan dan kecukupan itu loh. Ribut di bawah kolom tafsir ini itu, ini ustaz apa siapa. Wah, baca komennya tuh, dia cuma repost video saya. Di akun aslinya tidak ramai, tidak viral. Itu menunjukkan beda kolam gitu loh. Beda kolam. Beda kolam. Di akun saya, alhamdulillah gitu. Tapi ya, di akun-akun lain tuh, saya tengok komen-komen. Kita lihat akunnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini pelajaran di Universitas Kehidupan ya. Cara merespon kejadian. Antum harus ingat, itu tuh sosmed. Itu account. It's not you. Itu hanya akun, bukan dirimu, bukan harga dirimu. Enggak ada urusan, tinggal delete. Saya pernah kok postingan apa gitu, rame gitu. Ustaz kok ngomong gitu, saya bilang daripada ini berlanjut, saya matikan, saya delete, selesai. Tak ada di komen-komen itu. Kan delete sama postingan-postingannya. Ilah. Kalau antum punya akun, boleh enggak antum mendelete komen orang di akun antum sendiri? Bisa gak? Bisa. Hah? Bisa kan? Coba kita cek ya. Oh, bisa tuh, ada gambar tong sampah. Ini gua. Nggak mau pusing deh. Maksudnya ini kalau memang bisa betul-betul nambah energi, nambah kebaikan, nambah hasanah, salah. Kalau enggak ya sudah. Toh dunia maya kan. Coba tuh lihat kalimat dari awal. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba. Apa pesan Allah tuh? Yarudukum ba'da imanikum kafir. Hanya mengikuti sebagian kecil aja, dia akan mengembalikanmu kepada atau menjadi orang kafir setelah engkau memutuskan beriman. Kita jadi ikut-ikutan rusak, kita jadi ikut-ikutan temperamen, kita jadi ikut-ikutan reaksioner. Hanya mengikuti sebagian kecil. Udah ya, kita lanjut lagi. Kita buka. Ini yang ayat ittaqullah haqqa tuqatih, kita skip dulu. Ayat tentang ini udah pernah saya bahas.
Saya mau bahas yang bagian belakangnya. Ayat 118. Lompat kita dari ayat 100. Nah, kita tulis dulu ya. Dari hari ini tanggal 4. Surat 3 ayat 100. Lompat surat 3 ayat 118. Pelan-pelan kita lihat. Ini mengikuti sebagian. Balik kafir. Bisa mindset kita yang ikutan kafir. Bisa cara berpikir kita. Ada kakak kita posting tentang puas, puas bulu babi. Saya baca komennya, yang komen juga pakai di blog. Apa dia bilang? Edah. Ribet amat sih. Tahu kan itu orang mana tuh? Ajar kita. Edah, ribet amat sih. Masa sih mau nanyain ini sembelihannya apa? Ini bahan bakunya halal apa enggak? Di bakso, makan apa? Makan aja. Ribet amat kata dia. Antum beladen sama orang bodoh kayak gitu. Ya. Kan kemarin posting kan yang tahun baru tuh loh, postingan mak kuas. Kan rame tuh. Yang enggak ngerti pun ikut komen enggak. Di akun-akun saya tuh aman semuanya, insya Allah. Nggak ada komentar, karena memang followernya follower asli kan? Iya. Yang follow tuh yang ori. Organik. Organik dia, tumbuh gitu. Nambah-nambah, saya pun nggak ada urusan lah sama follower. Maksudnya quote follower banyak, alhamdulillah follower dikit, masya Allah gitu. Nggak, biasa ya. Bagi saya, Instagram tuh cuma papan pengumuman. Senang ketika itu bisa tersebar luas manfaatnya, dan itu dia. Nah begitu diposting di akun-akun lain, ribut semua. Karena videonya pendek, kadang malah dipotong lagi. Nah itu tukang sunat-sunat video dia. Coba lihat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Baca la ya'lunakum khabala. Coba dulu. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Coba cek la ya'lunakum khabala itu apa? Jadi postingan antum tuh akan disusahkan sama dia? Akan dipermasalahkan? Atau akan dibiarkan? Mereka kira-kira membalas komen antum, menyerang antum itu karena kepentingan mereka terusik juga kan? Misalnya gini, ada yang sengaja menyajikan babi untuk orang muslim. Sengaja memang, supaya orang muslim itu doanya tertolak. Terus ketika kita mengedukasi supaya orang tidak makan babi, produk dia akhirnya drop, turun omsetnya. Kira-kira dia marah gak sama yang mengedukasi?
Sunatullah kok. Kan udah saya sampaikan di materi Universitas Kehidupan. Catat baik-baik ya. Ingat-ingat materi di Universitas Kehidupan. Kebaikan pasti ada musuhnya. Apa? Sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Qad badatil baghdha. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Kebaikan pasti ada musuhnya, sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Ya, la ya'lunakum khabala. 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 Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Apa artinya? Apa? Mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Maka jangan ceritakan sembarang orang apa yang mau antum lakukan. Jangan ceritakan sembarangan. Tidak semua niat baik antum, cita-cita antum untuk menceritakan sama orang-orang. Tidak semua. Ada yang antum ceritakan, ada yang antum diam-diam. Yang penting jangan. Kalau tidak kuat, jangan. Saya waktu menceritakan awal-awal infak beras itu, sudah tahu konsekuensinya, sudah paham kan? Pasti kena cuci maki. Baru ngajak berbuat baik tuh. Apa lagi ngomongkan babi? Ngomongkan kuas? Ngomongkan angciu? Habis lah, wassalamualaikum. Sakit hati lah. Orang babi tuh enak kok dimakan. Bikin ketagihan. Mie tiaw ada minyak babinya. Air tahu ada minyak babinya. Dikasih tahu yang marah. Apa dia bilang? Duit-duit aku. Kita berpikiran tawasau bil haq. Dia, duit-duit aku. Kenapa kau urus hidup aku? Urus dia hidup kau seorang. Begitu jawabannya. Itu pakai jilbab juga yang ngomong gitu. Terus antum baper. Maka saya bilang kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Lihat kitab sucinya. Dia jangan-jangan ikut tren dia atau memang, mohon maaf ya, dia tak paham juga kenapa dia harus pakai jilbab. Waddu ma'anittum, dia berharap kamu hancur dakwahmu, hancur kebaikanmu, hancur keikhlasanmu, hancur ketulusanmu. Belum selesai ayat ini, satu-satu masih mau saya bedah. Supaya tentu punya energi lebih gitu untuk menghadapi orang-orang yang selalu merasa diri ini paling benar, si paling benar.
Wadhu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ah, itu udah mulai Allah kasih kode tuh. Dan bilang gini, makanya Ustadz buat sedekah akbar umumannya dekat hari H, ternyata ini ayatnya. Bahkan ada yang satu kapal dakwah Ustadz, orang munafik, orang hasad, orang iri dengki itu sejengkal dari kita ada. Apa dia satu komunitas dakwah? Itu yang kita pelasa di tengah menjalani 77 hari menuju Ramadan. Dia bilang kita beberes bersih-bersih gitu. Pakai vacuum cleaner. Pakai amplas. Yang pakai logo-logo paskas kalau enggak mau taat, copot jangan pakai. Saya mau kasih tahu sama antum, realistis gitu loh. Lihat Quran, jangan lihat orang. Lihat Quran, jangan lihat orang. Nah, udah saya ajarkan berkali-kali. Video saya yang dengan izin Allah viral kemana-mana itu kan yang cerita orang kaya lupa pergi ke bank, berhenti berharap sama manusia itu kan. Nah itu coba antum pegang kuat-kuat. Di situ termasuk orang kalau udah pun pakai gamis, pakai jubah, belum tentu soleha. Tapi bukan berarti jadi alasan buka jilbab habis itu rendah. Tadi itu cara berpikir orang sekuler bilang ngapain pakai jilbab tapi masih bermaksiat. Ini kan gak usah pakai jilbab, hatinya aja dulu jilbabin. Oke. Nanti kalau dia mati tak usah dikasih kain kafan. Kan yang penting hatinya aja di jilbabin. Gitu cara jawabnya, gimana? Kalau dia mati nanti gak usah dijilbabin. Biarkan dia ikut buka apa-apa. Kan yang penting hatinya. Cuma jenazah kan udah nggak ada nyawanya juga, masih hidup ya karena ditutup, apa tidak mati? Gitu cara jawabnya. Gimana cara jawabnya? Berani nggak tuh? Berani. Iya gue. Nah. Saya ke mama, kalau urusan berdebat, kalau urusan caci maki orang, apa nih nyincang orang, insya Allah tusuk-tusuk dia bisa. Mudah saya cari konten untuk nyakitkan hati orang tuh, mudah sekali. Itu kerjaan saya dulu. Makanya saya dilarang makan cabai kan. Oke, jangan makan cabai. Mau pula? Enggak, makan cabai yang mulutnya pedas. Jadi nanti kalau dia mau pas dia udah meninggal, yang dikafani namanya hatinya. Tapi kalau kita berdakwah dengan cara begitu, kita langsung serang gitu, nanti dia malah jauh dari Islam. Nggak mau dekat-dekat sama agama. Pelan-pelan. Nah, untuk hadir ya. Ini bahasa ente nih. Dengarkan, baik-baik. Lihat Al-Baqarah, Al-Imran, 118. Al-Baqarah 118. La ya'lunakum khabala. Coba bilang. La ya'lunakum khabala. Apa artinya? Mereka tak henti-hentinya menyusahkan. Saya ngajak orang, ikut yuk muliakan anak yatim. Ikut, jangan lagi santunan, muliakan. 2012, 2013. Kita satu surga sama Rasulullah ya. Satu, itu ajakan positif kan? Kira-kira
di pikiran saya nih, orang diajak satu sunnah sama Rasul itu ada nolak gak kira-kira? Ya. Secara logika enggak. Ya. Mana mungkin orang mau satu neraka sama iblis gitu loh. Kan pengennya satu surga sama Rasul. Otak saya berpikir, ah ini konten insya Allah no rejection, tidak ada penolakan. Begitu saya turun ke lapangan, sama enggak dengan prediksi? Enggak. Aku dia bilang, hati-hati bu, itu cari kesempatan tuh. Belum tentu di salurkannya tunggu, dimakan dan dibuat nanti itu gak tentu. Apa saya bilang? Nyumbang dah. Dulu saya belum dapat ayat-ayatnya kan? Belum detail saya beda-beda. Makin panjang, oh Allah, iya ada ayatnya. Udahlah gak nyumbang, menghasut orang lain untuk? Gak nyumbang, ada ayatnya. 2013, 2014 mulai dapat informasi tentang babi. Wow, ngeri, terkejut saya. Jadi sabun, jadi kapsul, jadi suntik insulin, jadi ini, wah saya bilang, tak bisa nih. Dari 2014 sudah ngomongkan babi itu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 tahun boys. Sekarang sudah 23. Baru ngomong sebulan dua bulan udah ngerasa paling ini ya, gimana kok nak ikut Nabi Muhammad? Kalau masih temperamen, masih kepanci, masih reaksioner, belum lulus universitas kehidupan. Boleh marah Ustaz? Enggak. Biasa ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Saya dengan izin Allah 9 tahun menyampaikan tentang babi itu. Sampai bosan dengan muka babi itu. Selain-selain sampai hafal saya. Makin berkembang makin ini. Ngomongkan infak beras saja yang jelas-jelas ngajak satu surga sama Rasulullah tentangannya luar biasa. Lah ini ngomongkan babi itu kan kebiasaan orang yang biasa makan nyaman kan. Es krim, mana ada es krim haram? Oh pintar. Bacalah turunan Ed dan ribet amat. Ribet amat. Nanti kau akan ngomong gitu juga di neraka jahanam sana. Mana gak ada ngecek sebelehannya, mana gak ada ngecek ini. Yang komen marah-marah, yang posting ikut terpancing marah. Ah, dua-duanya goblok berjamaah. Apa? Mana mungkin dia mau kenyamanannya diganggu? Atau tinggal delete, pilih yang positif dipin, yang negatif delete. Atau saya benar-benar contoh, udah sering saya postingan saya loh, yang saya tengok rame, kok malah itu kan ABB itu asal bukan babi rame, es krim kan nggak disembelih katanya, kita babi juga nggak disembelih. Yuk kita belok sedikit ya. Ini cara contoh menghadapi netizen. Kenapa harus ada open recruitment untuk masuk paskas ya? Berarti orang biasa tak bisa masuk karena pegawai hanya mandang baju. Persepsi, prasangka, atau fakta? Mudah-mudahan abang sehat ya, panjang umur murah rezeki. Abang di mana posisinya? Nah, ketemu sama kita. Nanti kita kasih tahu kenapa ada begini. Paskas itu santri. Dia harus taat dan ikut aturan. Ada SOP-nya. Enggak bisa semua sembarang ngaku-ngaku pakai nama paskas. Kalau dulu mungkin masih 10-20 orang, oke. Ini sudah ribu-ribu,
nanti ada oknum yang mengatasnamakan dirinya paskas lalu berbuat yang tidak benar, nah, orang tembak Islamnya. Yang sering tembak siapa? Paling enak apa pekerjaan di muka bumi ini? Apa paskas itu? Pasukan amal soleh. Apa kerjaannya? Bertaubat dan memperbaiki diri. Ngapain dia? Mikul beras, ngantarkan beras ke pondok-pondok. Kalau abang mau ikut, alhamdulillah. Tapi kemarin kita sudah putuskan, karena sudah 10 tahun berjalan paskas ini, kita bilang yang mau jadi paskas harus siap jadi santri. Pilihannya cuma dua, santri atau jadi orang tua asuh, nyumbang. Abang join di sebuah klub, misalnya Harley Davidson Club Indonesia. Abang datang bawa Honda Beat. Nama kelompoknya apa tadi? Harley Davidson. Terus yang join pakai Honda Beat, kan sama-sama motor, sama-sama roda dua. Kalian ini sombong sekali, tidak pada tempatnya pintar. Nama klubnya apa? Kau bawa motor apa? Nyambung kan nih? Nama judul klubnya apa tadi tuh? Pasukan berarti berjamaah, amal berarti turun ke lapangan action, soleh bersih dari hasad, bersih dari ini. Makanya di pertama kali pekerjaannya adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Bukti actionnya apa? Mikul beras, ketemu sama santri. Nggak boleh santri, anak yatim, anak yatim, ini ada beras, angkat, nggak boleh. Mikul. Kita yang ngantar, kenapa? Tangan kita banyak dosa. Berharap dengan mikul beras itu kita nebus dosa. Kalau abang kakak datang niatnya mau nebus dosa, ada masalah. Kita udah kasih garisnya. Dulu terbuka lebar. Tapi kalau mau bertaubat memperbaiki diri, siapapun boleh. Ahlan masalah. Udah ya. Mudah-mudahan abang sehat ya, abang sehat. Mas panjenengan sehat selalu dilindungi Allah. Mungkin karena belum ngerti atau belum paham. Sekarang malah lebih tegas lagi saya bilang. Harus ikut pondok paskas S1, S2, S3. Nggak mau jadi orang tua asuh ente. TBC, tak usah banyak cincong. Apa? Saya mau ngajak yang mau. Oh, pantas lah dia join. Rupanya Harley Davidson. Davidson. Oh iya, iya. Oke. Berarti boleh lah dia gabung ya. Kati kau lah. Paskas pilihannya cuma dua. Jadi santri atau jadi orang tua. Kalau tidak mau mikul beras, tidak mau turun-turun ke lapangan, tidak mau ikut SOP yang sudah kita buat, jadi orang tua saja. Gampang, cuma Rp25.000 per bulan. Belum selesai ayat ini. Masih mau lanjut tak? Apa Allah bilang lanjutkan ayatnya? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa artinya? Sungguh telah nyata. Qad badatil baghdha'u min afwahi. Apa artinya? Sungguh telah nyata nampak kebencian dari mulut mereka. Itu mulutnya, dan Allah belum selesai ngomongnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar.
Antum bisa ngerasa gak sih kalau orang tuh ngeremehkan antum tuh, bisa ngerasa gak? Antum lagi ngomong nih, terus orang tuh ekspresi wajah. Terus kalau yang biasa bikin ngedit-ngedit video tuh, nah kan videonya diam, tapi ada suara-suara bergumam dalam hati tuh. Alah orang ini. Kan antum bisa ngerasakan orang lagi ngeremehkan antum. Bisa enggak? Orang enggak percaya dengan apa yang antum omongkan. Itu bisa antum rasakan. Begitu juga sebaliknya, ketika antum nyampaikan sesuatu, orang tuh terkena di hatinya. Ya kan? Orang itu tuh sungguh-sungguh mendengarkan, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Kerasa pasti. Terasa gak? Nah, ini ada yang nanya, Ustaz gimana niatnya untuk menjadi orang tua asuh untuk almarhum bapak ya? Almarhum bapak yang sudah meninggal. Oke, kakak berinfak, kakak bersedekah, lalu bilang sama Allah, ya Allah, saya niatkan sedekah saya, infak saya, dan semua amal soleh yang saya lakukan mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Wah, terus nggak apa-apa, soundtrack. Fenomena laktu-laktu, ada yang marah-marah, ribut. Dulu anak main sosmed, main handphone. Anak-anak sekarang kerjanya handphone terus. Begitu laktu-laktu, ribut. Itu yang jual laktu-laktu dapat rezeki. Tadinya tidak punya pekerjaan, mau jual diri tak berani. Ayah jual laktu-laktu. Alhamdulillah dapat omset. Nah, biarlah dia main-main gitu tuh. Ya kan? Sepertinya dia main-main. Iya, ada. Boleh kok dibuat kapal, tidak mampu. Asal jangan. Yang saya marah kalau lagi sholat dia main. Sambil sholat itu Allah. Nah, ini saya marah. Ini pasti saya kepelek nih. Tapi kalau habis sholat depan masjid gini kan, mainlah nak, mainlah. Bahar. Allahu Akbar. Sekarang kacau nih. Langsung kebeleng. Alhamdulillah saya berniaga lato-lato, Ustaz, lumayan. Alhamdulillah semoga rezekinya berkah. Wasilah jualan lato-lato, abah kakak bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Iya, saya doakan baik-baik. Saya nengok orang jualan di pinggir jalan tuh, saya lagi jalan sambil nengok tuh, doakan saya tuh. Nggak kenal, karena saya tahu doa saya balik ke saya. Orang jualan kan tahu tuh rasanya nunggu dagangan. Saya pernah di situ, tak ada yang beli, mau digoreng banyak-banyak takut tak laku, tapi mau digoreng sedikit orang kira tak. Tak enak dagangan kita, saya salah jual gorengan tuh. Kan kalau enggak, orang-orang kalau enggak nengok tumpuk-tumpuk banyak itu kayak enggak nafsu gitu kan. Amin. Siapapun lah kakak-kakak, abang-abang yang hari ini sedang berdagang, ya kan? Sedang jualan, selama jualannya halal, kan doa minta sama Allah supaya dagangannya itu berkah. Dagangannya tuh membuat kita tambah taat. Saya doakan, kalau jalan tuh saya tuh ada orang jualan es tempu, ada orang jualan burger, ada orang jualan apa, saya bilang ya Allah mudah-mudahan dagangannya laku, laris. Sambil jalan, sambil kadang nyupir. Makanya mata saya tuh kadang suka noleh-noleh nengok-nengok tuh. Doakan orang, ada yang kadang sepi tuh, tunduk sampai ada yang tertidur di meja dagangan itu. Doakan. Saya doakan terus. Siapapun itu, selama abang tuh melakukan kebaikan, melakukan ini, ya kita doakan. Enggak susah kan? Toh doa saya juga balik ke saya lagi. Di mana ruginya?
maka Allah menyindir dengan sangat kuat musuh suh kebaikan itu dengan kalimat qad badatil baghdhu min afwahihim wa ma tukhfi suduru akbar. Ini salah satu atlet ini. Atlet salto-salto. Biarlah dia main lato-lato. Yang penting tanda lagi sholat tadi ya. Allahu Akbar. Ah, itu baik. Ada yang bilang, gak mau saya gak mau coba, nanti ketagihan gitu deh. Kan bikin penasaran tuh kan, kok gak bisa-bisa sih, tangan udah biru-biru dah. Biarlah itu serahkan sama Iqbal, sama Fatih, sama Fayyad lah. Biarlah mereka sama mereka, ya, jadi gak main handphone kan. Apa? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Antum lihat wa ma tukhfi suduruhum akbar itu artinya apa yang disampaikan yang disimpan di dalam hati jauh lebih jahat timbang mulut kita jempolnya. Itu jangan kaget dia komen tuh masih nahan-nahan beli susu. Hah? Dua kotak busuk hati kita. Wa ma tukhfi sudurum akbar itu Allah yang bilang. Jadi ada sedekah akbar, ada busuk akbar. Antum jangan kaget depan antum dia masih di dalam hati itu keriting habis antum dibantainya, habis antum dicari-cari celahnya. Maka saya bilang jangan ceritakan kesusahanmu di depan manusia. Betul kau niatnya pengen cerita, tapi orang menangkap itu sebagai konten. Wah, kesempatan nih kata orang, kita jelek-jelekkan yuk. Ternyata rumah tangga tidak seindah sosmednya. Nah, udah bes. Jadi konsumsi publik. Terus saya itu kenapa tidak mau ceritakan masalah itu kepada manusia itu sudah cukup dah. Antum boleh ikut, boleh tidak ya. Saya prinsipnya bahaya nih buka-buka prinsip. Trust no one except Allah. Dah sekalian sih ngomong, nggak mau ulangi. Apusat, nggak ada. Dah sekalian sih. Mudah-mudahan nggak dengar semuanya. Ini setan gepeng nih. Siapa yang harus ngatur? Antum atau kit, antum atau dia yang ngatur? Nih saya sering matikan handphone. Ada waktunya tuh saya bilang ngaco, mati. Ada waktu hidupkan lagi. Saya bilang kau benar mati. Aku yang harus ngatur, bukan kau ngatur-ngatur aku. Jelas? Itu? Jelas ya akadnya sama ini ya? Apa ini namanya nih? Setan gepeng. Banyak yang jauh jadi dekat gara-gara ini. Banyak juga yang jauh, yang dekat jadi jauh. Bagus tuh boleh dicoba. Tidak ada handphone di atas kasur buat suami istri. Kalau sudah naik kasur malam-malam gitu, handphone singkirkan dan matikan. Karena sinyalnya tidak bagus untuk otak antum. Ya, biasakan malam-malam tuh matikan handphone. Saya kalau dari itu matikan di cas. Enggak. C
siang menjelang zuhur tuh jam 11 tuh saya pasti matikan. Mati cas. Ayo abang kakak yang baik yang rahmati Allah, hati-hati dan jangan terpancing itu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum. Apa kata Allah? In kuntum taqilun. Qad bayyana lakumul ayat. Qad bayyana lakumul ayat. Kami udah kasih tahu. In kuntum taqilun. Ingat tadi rumus awal di Universitas Kehidupan, kebaikan pasti ada musuhnya, tapi kebaikan pasti ada penolongnya. Ini bisa jadi alat mewah, HP mewah, media dakwah, tapi bisa jadi juga jadi alat. Ini pisau bermata dua, tergantung antum menggunakan untuk apa. Jadi ajang untuk umbar aurat bisa, untuk nambah pahala bisa. Ini benda ini netral. Benda ini apa? Benda ini netral. Tapi yang terjadi di lapangan banyak orang, kalau katanya Ali itu mabok HP. Apa? Mabok HP. Mabok. Lagu itu ya tuh, liriknya. CS-nya si Kamil mabuk, mabuk HP. Dari orang tua sampai orang muda, dari anak-anak sampai bapak-bapak, semua mabuk HP. Itu lagu itu. Coba tengok video klipnya, lucu. Cari di itu. Coba ya. Gila. Ali Akbar. Li, ente kena sebut Ustadz Li. Seolah-olah tuh apa yang bilang ini loh, kalau bahasa Pontianak tuh
Aku udah jelaskan loh 1400 tahun yang lalu. Aku udah kasih tahu loh 1400 tahun yang lalu. Kalau aku punya akal lah, nah, gitu loh. Sakit gak loh? Tepuk sebelah ini tuh. Kalau punya akal lah. Sikit lagi. Kalau punya otak lah. Quran tuh tajam loh. Ingkuntum kan? Ingkuntum. Jikalau seandainya. Berarti seolah-olah pengen bilang apa? Kayaknya tak punya otak lah orang-orang ya, gitu loh. Cuma kalau ngomong gini kan tersinggung. Dibilang itu sembarangan menafsirkan Quran. Itu orang mana? Jangan-jangan dia cuma motivator, bukan ustaz. Bes. Pokok tak ada betulnya lah. Antum tidak akan pernah? Betul. Tidak akan pernah benar. Di mata orang yang tidak suka. Apa tuh pakai jas biru, anuk biru, jam tangan biru, biru-biru semua. Salah. Jangan-jangan lubang hidung kita ngadep ke bawah pun salah bagi dia. Tinggal di samping. Ya memang orang tak suka. Dah. Bos ya. Masih mau lanjut antum baper-baper, masih mau lanjut antum marah-marah. Kalau saya udah skip. Penutup, ingat-ingat lagi tadi, kebaikan pasti ada musuhnya. Itulah. Kebaikan pasti ada musuhnya. Sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Jalan terus nak? Tetap berbuat baik nak? Tetap jadi orang baik nak? Urusan itu, urusan itu. Qad bayyana lakum ayat in kuntum. Pakai ayat Quran, pakai mustalah Quran yuk semuanya. Qad bayyana lakum ayat. In kuntum ta'qilun. Qad bayyana lakum ayat. In kuntum ta'qilun. Sudah dikasih bocoran sama Allah? Sudah dikasih tahu? Maka tadi saya bilang prinsip saya tadi itu. Mana? Hati sama rambut sama hitam. Hati wallah. Hari ini dia puji-puji kita, besok rusak, bisa jadi dia nikam kita dari bahan. Pengkhianat itu, orang terdekat. Kapan Ustaz pegang prinsip itu? Semenjak saya dirikan pondok ini 2012, ada di sini-sini, sampai sekarang 2022. Masih saya pegang prinsip itu. Siapapun dia, biar jarak ini masih jangka. Tetap saya. Kalau baik sama orang itu kewajiban saya sebagai hamba Allah. Saya harus baik sama siapa? Menguji manusia, kata Pak Sukri, 3. Pakai harta, pakai jabatan, pakai perempuan. Gimana menguji seseorang? Harta itu uji kejujuran, itu level paling rendah. Lulus dia pakai harta, kasih jabat, kasih amanah, kepala, tak berkepala, kasih. Itu ujian. Maka di pondok ini amanah itu berubah-ubah. Hari ini si fulan jabatan ini, besok geser ke sini, besok pindah. Sakit hati dan mudah-mudahan.
kesal mereka. Tidak ada ketegasan, pimpinan pengasuh selalu berubah-ubah. Mulut selalu berubah-ubah. Sengaja, balikkan lagi ke rumus dasar. Kau datang ke sini, maaf. Kau nak mau ikutin keluar kan, check out. Clear gak? Sudah bilang. Siapa yang ngajak kau datang ke sini? Kau dibutuhkan Allah atau kau yang butuh Allah? Udah kayak kau-kau ini. Apakah dengan kita tak ikut join terus dakwahnya berhenti? Oh sorry, 35 ayat 15 itu diapakan? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iya syair hibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Terlalu mudah bagi Allah untuk menghilangkan kita. Iya kan? Jelas tak? Yang mau ayo. Kalau mau ikut satu visi satu misi, ayo. Kalau tidak mau, tinggal turun. Tinggal gentle jadi laki-laki. Maka harta ujiannya adalah ujian level paling rendah. Lalu jabatan itu ujian attitude, ujian akhlak, ujian sikap. Mau tahu sifat orang yang asli, lihat kalau dia lagi pegang jabatan, lalu dia lagi menjabat, lagi dapat amanah. Nampak sifat asli itu yang sotoloyo, kalau kata mama saya itu istilahnya baru nemu apa? Sepok is deso. Tak pernah nemu. Baru dapat jabatan itu langsung pamer-pamer kemana-mana. Nah itu sepok. Ujian attitude. Perempuan, ujian kesetiaan. Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan juga kepada pasangan. Kan ada istri perjuangan apa? Siapa istri perjuangan tuh? Istri yang bersamanya dari nol, dari minus bahkan. Begitu sudah jadi, sudah tinggi, sudah terkenal, nah mulai di nengok yang glowy-glowy di sebelah. Padahal enggak yang glowy-glowy, gatal juga. Yang glowy ini gatal juga, mau ngambil barang yang sudah jadi. Ini orang udah glowing, udah terkenal, udah banyak follower, udah kaya, ah merapat ah. Dia enggak menanam, dia spesialis mete dan spesialis panen. Perempuan spesialis panen, gatal juga. Kami mau kok jadi yang kedua, gak apa-apa lah. Dikasih ini pun tak apa-apa, bah. Dengan terang-terangan. Maka saya bilang sama awat-awat, yang jomblo masih banyak, jatuh cinta lah sama yang jomblo. Jangan jatuh cinta sama suami orang. Kita juga yang laki-laki, jangan jatuh cinta sama istri. Nah, kita udah pilih perempuan itu, udah gak pajak ditanggung? Menang. Tanggung dah tuh, ya Wan, udah telanjur pilih dah kan Wan? Syukuri. Apapun lah. Maka saya bilang sebelum nikah kita berdoa istikharah. Istikharah, jangan pakai nafsu. Minta sama Allah, nanti ente akan menjalani. Kalau kayak Rio sama Faisal kan bukan istikharah lagi lah mereka tuh. Seleksi dan banyak dah koleksi. Dah kita kumpulkan tuh semua tuh. Berapa CV dah kita kumpulkan tuh. Dah 2003 tak nikah-nikah lagi. Wah tunggu apa yang tewa. Cepat gua. Ramai rupa di YouTube ramai. Orang bilang Ustaz glowing 2023, 2022 mana ada yang noleh.
2012 waktu sorry. 2011. Alah, ya, gue lulus checking. Saya nengok foto saya itu aku ke gitu. Dua ribu sebelas mana ya masih ada foto-foto saya. Di mana foto? Ah, ini teo nih. Ini 2012. Satu. Banding kalau dengan yang sekarang. Muka-muka banyak tekanan. Saya screenshot. Kita lihat nih. Biar puas antum sekalian. Pusat glowing, kau tak tengok ke muka gue dulu. Tengok ini. Ini 2012. Ini kurang tidur. Sedih juga nengoknya. Liatin yang IG kayak oke. Okay. Hah. Kurus 48 kilo nih. 48 kilo. Wah, wow, ada soundtrack. Ada yang bilang, oh Masya Allah berarti pandai Bunda Ung ngerawat. Ya, siapa yang ngerawat saya? Banyak orang baik, ada Wawa, ada Bunda, ada Kak Iya, ada Ara, banyak. Sian nih kata orang, tuh tengok orang komen itu, sian nih. Yang mana dia ngomong. Malah kelihatan tua yang dulu, iya katanya utang. Banyak masalah. Tapi muka ya tetap senyum dong. Mana Iqbal tak tahu nih, bawa tak tahu sih lagi tak duit nih. Iba lagi di planet Mars gitu. Inilah saya kena omongkan orang tuh pas muka-muka inilah. Duitnya dimakan nanti tubuh. Tuh anak saya nanya, ayah man kok gitu? Kita berduit dong. No. Sekarang berisi, iyalah ada 70 udah berat badan saya sekarang. Dulu 48, tak sampai semen satu sak. Semen satu sak tuh dengan berat badan saya lebih berat. Semen anda bisa bayangkan lah. Pakai baju kebesaran. Isi ceramah, isi apa. Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. Amin. Nah, gak puas dah kan kita kan? Puas. Gak puas saya. Orang nengok foto yang sekarang. Dari selama antum melakukan kebaikan dan kebaikan itu Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka teruslah berjalan, teruslah berbuat apapun risikonya. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum apa? Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Doakan saya maka, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga
abang kakak makin hari makin mengaji di SMK, harus makin sayang sama keluarga, makin sayang sama istri, makin sayang sama anak. Istri seorang ya, bukan istri orang. Oke? Makin sayang sama suaminya, suami halalnya, makin baik sama anak-anak, makin baik sama orang tua, itu tanda ilmu kita berkah. Itu tanda ilmu kita bermanfaat. Klien atau nasabah, banyak alumni ini kan, jadi pakai istilah nasabah gitu. Nasabah pertama yang harus merasakan dampak dari hijrahnya antum adalah mungkin dia belum dukung dakwah, mungkin dia tidak suka abang kakak ke masjid tiap subuh. Dah diamkan, tapi abang kakak pulang pelayan dia baik-baik. Jagung dulu, tidak usah ngomong, tidak usah balas. Mengalah bukan berarti kalah. Coba lihat. Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik, kata-kata kita yang baik, Allah lembutkan hati beliau untuk kembali kepada fitrah asli. Oke? Sip? Harus makin sayang ya sama istri ya. Istri sendiri makin sayang sama suami, makin sayang sama keluarga, makin sayang sama anak-anak. Baik-baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan ridhoi kita semuanya. Ya, mengalah bukan berarti kalah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah, bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tetap semangat abang kakak semuanya. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah. Semua niat baik, hajat baik dikabulkan Allah. Dan tetap penuh prasangka baik kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha baik. Terlalu mudah bagi Allah. Yang punya utang lunas utangnya, yang punya penyakit sembuh sakitnya, yang punya kesedihan Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang punya kesulitan atau punya utang, Allah lunaskan utang-utangnya dengan cara-cara terbaik. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.